Oke, kita sekarang berada di Tugu Kidin Palai. Di Kidin Palai ini yaitu sebagai serpihan surga di Purwakarta. Terakhir dari Tugu-Tugu Belanda yang ada di prasejarah yang ada di Purwakarta. Ketinggiannya yaitu sekitar 362 meter dari permukaan laut. Nah, ini cukup tinggi sekali ya. Nah, di bawah juga diterangkan bahwa di sini bisa ada keterangan tentang sejarah Kerajaan Sunda. Oke, salah satunya nanti di bawah. Nah, ini satu sobat. Keterangannya itu 7 pilar legenda purba Kidin Palai yang ada di Kabupaten Purwakarta. Itu tepatnya pilar legenda purba Kidin Palai Hill Indonesia. Nah, ini salah satunya. 7 pilar ini menerangkan bahwa di sana ada tentang sejarah Kerajaan Sunda. Kita lihat. Ini pilar yang pertama yaitu pilar yaitu Kerajaan Hindu Purba. Nah, ini di sini ada menerangkan bahwa di sini ada raja-raja Sunda waktu Kerajaan Hindu Purba waktu itu. Pilar yang kedua ini menerangkan tentang Galuh Purba. Galuh Purba yaitu dari karang kemuliaan 612 sebelum Masehi sampai 1579 Masehi. Nah, ini menerangkan juga tentang kerajaan Raja Prabu yang ada di Kerajaan Sunda. Pilar selanjutnya yaitu Kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan Sunda Galuh yaitu masih tetap di Kerajaan Sunda, yaitu masih di wilayah Bogor dari 669 sampai 1579. Ini tetap menerangkan bahwa tentang kerajaan-kerajaannya. Yang keempat, Mataram kuno. Mataram kuno yaitu yang Medang abad 8 sampai 10 sebelum Masehi. Nah, ini raja-rajanya. Selanjutnya Kerajaan Singasari. Nah, masih ada di daerah Jawa yaitu Malang 1222 sampai 1293. Ini orang-orang ternama waktu itu kerajaan yang ada di prasejarah itu termasuk ini ya, satu-satunya itu Ken Arok. Nah, Ken Arok ini sangat bersejarah untuk Kerajaan Sunda. Yang ke-6, Kerajaan Majapahit Sidoarjo. Oke, dari Raden Wijaya sampai Patih Udara, ini raja-rajanya. Itu yang ada di Jawa Barat yaitu Kerajaan Pajajaran. Adanya di Bogor nih. 1482 sampai 1579. Nah, ini salah satunya Sri Baduga Maharaja Siliwangi. Ini raja pertama Kerajaan Sunda. Kita sebut juga sekarang kita punya Taman Sri Baduga yang air mancur terkenal di Asia Tenggara. Oke. Ini salah satu halaman luas yang cukup menarik untuk kita selfie atau kita nongkrong-nongkrong apalagi sore hari ya. Ini karena siang hari agak terik jadi lumayan panas. Tapi di sini lokasinya sangat mantap, nyaman, bersih dan sangat menyenangkan. Jangan lupa ya datang ke Kidin Palai. Cukup 30 menit dari Kabupaten Purwakarta. Oke, sana kita lihat.
Ah, itu jajaran dari jalan tol Cipularang.